banyak lah. Ya ini kan acaranya tanggal 13. Iya. Kalau misal itu susunan acaranya, gue belum tahu sih. Yang penting gue diundang ke sana. Tapi kabarnya lu bakal jadi pengiring. Ya kita, gue jadi grup. Grup nih. Udah ada seragam belum sih bang? Udah diomongin mungkin apa konsep-konsepnya kalau itu. Baju-bajunya mungkin. Dah. Konsepnya udah ada semua. Tapi nanti jadi surprise ya. Oh gitu, jadi belum ada. Biar nanti tiba-tiba bar. Kalau misalnya dibilangin dari awal, lu tahu semua dong orang, gak ada surprise-surprise dong. Lu nih bang, sebagai sahabatnya Bilar kan ya, katanya kan Bilar sama Lesti itu abis nikah mau mulai dari nol lagi kan. Itu tanggapan lu gimana sih bang? Ya mereka emang, Bilar tuh juga dari dulu ngomong begitu kok sama gue. Terus sebelum nikah dia juga apa dari kemarin-kemarin nih sebelum ada perencanaannya juga gue bilang nanti kalau misal gue mau nanti gue bakal dari nol series gue bakal mungkin karena emang udah mereka dari masing-masing udah begitu malah lebih bagus sih menurut gue karena kan ya harta berdua jadinya gitu. Tapi bang Aris sendiri setuju gak sih kalau Mas Tukul jadi saksi pernikahannya dia karena kan Mas Tukul yang perantara setuju, menjadi setuju pertemuan. Aja setuju. Setuju, setuju aja sebenarnya bukan perantara bukan gue juga sih karena emang udah diatur sama Allah gitu. Ya emang udah jalannya di situ gitu, ya. Gitu. Tapi menurut lu Bilar udah kelihatan banget sih sebagai karakter dia bakal jadi ayah nanti gitu. Udah cocok belum sih? Mas, cocok belum sih? Semua juga nih bakal jadi ayah. Ya, maksudnya kalau lu sebagai sahabat yang mau nikahnya seperti apa? Baik kan nikah. Ya, cocok lah. Cocok. Orang tuh kalau misalnya udah dikasih tanggung jawab, dia pasti bakal bertanggung jawab. Laki kan harus tanggung jawab. Iya. Terus kayak dia beli-beli perabotan, lemari, kursi segala macam itu gimana bang? Lu ngikut enggak? Tahu lu menanggapi itu kayak apa tuh? Udah ada persiapan. Apa persiapan beli perabot, lemari, segala macam itu? Enggak tahu sih gua kalau. Mau lebih tahu. Enggak, gua udah nanya sama Om. Oh, enggak. Itu enggak tahu. Oke, mungkin kalau misal mau renov rumah gitu tuh udah. Terus pas lu ketemu sama Feral tuh, aku kan lihat di vlogmu tuh bang, itu gimana tuh ngebahas apa gitu sama si Feral yang kayaknya dia belum fitting jas segala macem. Iya dia belum ini ya, tapi ya. Udah kok udah ada. Berapa artinya baju dia bakal sih, jadi brassman juga nggak? Dia mungkin akan jadi brassman. Berapa? Banyak kok yang nanti jadi nanti biar dia sendiri. Kira-kira bang Haris sendiri kapan nyusulnya bang? Saya oh, udah dibilang sama lu nikah. Tapi target umur berapa sih bang buat nikah? Kemungkinan sih saya sih paling batas ya itu batas sama diri saya sendiri sih. Umur 30 itu udah paling mentok. Tapi si Lesti sama Bilar ada curhatan tersendiri enggak sih? Maksudnya kayak menuju-menuju yang untuk hari. Pastilah. Ada cerita gitu enggak sih dari lu? Timbul ada cerita yang gitu. Enggak boleh kalau cerita. Gue ceritain enggak boleh, tapi pasti ada. Pasti ada ya. Karena kan itu udah masuk ke pribadi. Enggak bisa diceritain. Terakhir boleh dong, ada doa dan harapan yang mungkin buat nanti. Harapan gue cuma satu, semuanya lancar dan mereka bahagia. Siap itu aja. Bang, kemarin sempat